Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta aparatur sipil negara atau ASN jadi teladan dalam perang melawan COVID-19. Caranya dengan membantu dan menolong sesama serta meluruskan informasi keliru yang beredar di masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah sedang perang melawan musuh tak terlihat. ASN sebagai prajurit tak bersenjata harus memenangi perang ini. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengungkapkan jika ASN merupakan alat negara dan negara sedang perang sehingga diimbau agar semua dapat turun tangan atau ikut andil dalam penanganan pandemi ini hingga dapat terkendali. Ia juga meminta ASN tidak lengah dan siap menghadapi kemungkinan terburuk seperti gelombang ketiga COVID-19 dengan eskalasi dan tingkat keganasan lebih tinggi. Ridwan Kamil juga mengajak seluruh kabupaten atau kota untuk mengeluarkan pemikiran inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa sektor yang masih kurang agar segera diperbaiki. Dengan perbaikan dan pemikiran yang inovatif tersebut, diharapkan Jabar menjadi juara di berbagai bidang.